ayat 2 yang sangat diperlukan, dan menurut saya di bidang digital komunikasi itu sangat diperlukan karena perkembangannya sangat cepat. Kemudian tentu kerjasama pertahanan sebagaimana yang kami lakukan di periode ini juga sangat penting karena geopolitik dunia gitu. Jadi kurang lebih dua itu kita akan konsen, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi legislasi yang bisa kita hasilkan. Kedepannya masih sama, kedepannya masih sama di komisi yang sama di pemerintahan Prabowo kan berat ya Mbak ya. Gimana Mbak? Untuk tantangan di pemerintahan Prabowo kan DPR ini kan harus kolaborasi kerjasama, dan itu kan selalu di setiap pemerintahan pasti DPR dengan pemerintah itu harus saling kolaborasi mengawasi, tapi tentu juga berkolaborasi karena kalau bicara masing-masing namanya pemerintahan dan DPR pasti harus ada kerjasama. Kami alhamdulillah kemarin mitra kami semua kerjasama baik, termasuk dengan Kementerian Pertahanan, dari kerja negara dan lain-lain itu semua. Ini yang harus diteruskan oleh DPR. Benar, Mbak. Oke, harapan untuk pemerintahan Prabowo, Mbak. Terima kasih, Mbak.